Dan bermula mencuri itu salah satu daripada dosa-dosa besar. Curi memang dosa besar. Dia ada dosa kecil. Nah, ada dosa besar. Tapi kalau berkait dengan harta benda orang, dosa besar. Dia panggil zalim. Dia tak fasik. Dia zalim. Fasik ni, dia tak kait dengan kezoliman. Faham? Dia bawa awet. Nak gendong. Dia ambil dia ajir ni hok tina. Hok jatang duk ke ading. Nah, dia ambil. Dia ambil janji dah ngok tina dengan awet tu dia ajir. Nah, sa gendong wak gi tengok tu. Sukma. Faham tak? Haram tu gendong duk peluk tahun tu sikar dak. Gi balik minum sama pula. Mu pegang aku pegang mu. Tengah malam karang baru balik. Hok tu dak ngi zoling tu. Fasik. Berdosa belaka. Faham tak? Tapi taubat dia, dia hanya taubat kepada Allah. Hak zalim, kena minta halal kepada tuan harta. Dia lain sikit. Nak? Macam curi ni. Dia taubat dalam ni. Dulu curi sangat. Dalam ni baik dah taubat, kena pulang balik. Tak ada harta pulang balik, basak, kena minta halal. Kena cari balik, balik belaka rumah hak dia curi, apa semua. Nak? Tu kata. Kata zalim, libat dengan harta orang. Nah. Penuh turun sukma. Tengok berenang. Batu buruk. Lumba renang. Dua minggu lepas cakap dalam radio, sukma yang diadakan di Kuala Terengganu kali ini lain daripada lain. Kata juru heboh. Sebab akan memberatkan peraturan menutup aurat bagi para atlet. Nah, kita kata boleh tahan kalau buat gini ya. Dan kemungkinan renang, acara renang kolam akan diasingkan laki-laki dan perempuan. Boleh ada spender saja. Tak tahu puan pakai luar dalam saja, pakai baju renang. Aluh tepi ni. Ya tengok. Aluh pakai tepi ni aluh. Kalau pakai sampai getah, sampai keluar panjang pun haram juga. Betul-betul nampak body. Dah ni spinning ke ni? Aluh sini tali getah. Baju tu, spedo, spedo. Walai-walai ada tabung. Macam lamba terjun lari. Nah, ayat terganu duduk tengok. Acara lain tak cerita, kau tak minat. Bola enam orang tengok, budak-budak main biskar. Kau belah ni, budak-budak main wad, duduk kat go. Hak bola main sekolah teknik sekolah tak ada orang tengok tu. Nah. Hak ramai lumba renang. Neh, ada ramai buat apa? Pecak seluar, pecak kain. Tu jadi fasik lagu tu. Neh. Tapi dak zalim. Dia buka aurat depan ramai dak zalim. Fasik. Dia kena bertaubat pada Allah. Nah. Bukan rekat mari tu. Tajing. Nak. Rambut kunai. Faham tak? Nak pergi tengok. Nah. Nak pergi tengok juga. Nah. Nak buat guana ke dia? Nak kata guana. Nah. Nak tengok, tengok. Nah. Aku nak kata guana. Nah. Nak buat guana ke dia? Tu kata kalau benda awak mau siap. Habis kat mukim. Nak. Habis mukim tinggal. Nak. Dia buka dekat tu. Nak. Gaung tu dekat lah gaung. Faham? Kapur gaung dekat lagi. Nih. Ni awak masuk nak pergi Kenyir. Jalan nak masuk hitam Kenyir. Kapur apa? Kan. Tu nak gideng tu. Tak kena. Basong. Gi juga. Rambut mirau. Tanya duduk dua ni mek, duduk basau. Rambut mirau. Neh, ana wak ni. Kita kata berenang juga. Dau, tengok saja. Faham. Nak tengok berenang. Nah, semayan dak apa dak bergandang jatang tina, jatang tina, jatang tina. Jadi pasti jadi. Sebab tu turun bala jenayah kau banyak. Barang kau naik. Leh,
Allah Rabbi. Dosa besar. Sekalipun ayah curi hak anak, anak curi ayah, dosa juga. Suami curi hak isteri, isteri curi hak suami, dosa juga. Nah, dosa kecil ni tak libat harta. Kita lebar orang tak libat harta, tak libat maruah orang. Nah, pasal cakap bong saja. Nah, dia kata kita nak jual tanah di Kuantan. Tapi orang nak 2 juta, kita nak jual 3 juta. Ada tak cakap gitu? Ada tak? Dia ada sekapung seorang, sekok gitu. Dia ada, datang ada sekok gitu. Jota-jota sama. Seluar ni zik tak ada. Nak jual tanah dua jota. Zik tak ada. Tubik burung. Faham tak? Mana? Tak boleh nak kacing. Mana? Rosak tau. Tali rapi lah ikat ni. Tak cerita betul. Nak ada tubik burung ada kubah. Faham? Nak jual tanah 3 juta, 4 juta. Projek hostiu tu hak dia tu kita suruh dia. Suruh orang jaga budak-budak ni tak jaga. Main. Hak dia pula ke projek bingung. Kita tak ada sebesar, tak usah cek. Mana? Apa tak tipu orang, tak berharta orang. Bahasa bodoh gitu. Tak dia dengar bahasa bong gitu.